Sensasi terinya itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini saya mau masak botok teri tahu tempe di rumah tetangga kawan-kawan. Adapun bahan-bahan yang kami pakai, tempe 1 bungkus, 250 gram teri, 200 gram tahu saya potong kotak-kotak, 1 buah kelapa setengah tua diparut, 8 buah belimbing wulu. Belimbing wulunya nanti dipotong-potong, guys. Kemudian bumbu-bumbu yang kami pakai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, 1 sendok makan ketumbar, kurang lebih 5 lembar daun jeruk, terasi secukupnya, kencur kurang lebih 5 cm. Kemudian garam, gula atau penyedap lainnya. Oke, sambil menghaluskan atau mengulak bumbunya, saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah mengklik dan menonton serta men-share video ini. Untuk menghaluskan bumbu bisa menggunakan cobek, bisa juga menggunakan mesin atau blender. Dan untuk menambah semangat saya membuat video berikutnya, kawan-kawan, jangan lupa dibantu subscribe dan komen, juga dibagi ke teman-temannya, kawan-kawan. Karena satu saja subscribe dari Anda, kawan-kawan, sangat membuat saya bersemangat untuk membuat video berikutnya. Jika bumbunya sudah halus, sekarang kita campur semua bahannya. Tahu, belimbing, teri, tempe, kita campur jadi satu bersama kelapa dan bumbunya yang sudah kita haluskan tadi. Tambahkan penyedap sesuai selera dan garamnya disesuaikan dengan selera Anda masing-masing. Jika Anda tidak suka dengan teri, Anda bisa menggantinya dengan daging ataupun ayam. Jika bahan dan bumbu sudah tercampur rata, sekarang saatnya kita akan membungkusnya. Kita akan bungkus dengan daun pisang, tapi daun pisangnya terlebih dahulu dijemur ya, supaya elastis kalau dilipat atau ditekuk. Ini kita buat ramai-ramai di rumah tetangga, kawan-kawan. Bungkusnya bisa bentuknya sesuai selera ya, bisa bentuk bulat, lonjong, panjang-panjang, atau sekedar dilipat saja, atau bisa juga sesuai yang Anda lihat di video ini.
Oke, sekarang semuanya sudah dibungkus, saatnya kita mau kukus. Kukusnya kurang lebih 20 sampai 25 menit kawan-kawan.